Ini sudah agak lumayan besar juga ya, agak gemuk. Adik kasih lele terus. Iya. Aku punya ikan cana. Punya cana? Serius? Di mana? Di kamar. Di kamar. Oh. Ayo ayo. Bos tuh mau beli enggak? Mau beli, mau jual. Iya. Berarti mau jual buat akuarium itu. Iya. Boleh lah, ayo gas gas gas. Yusuf ya bosku, kembali lagi bersama channel bos bosku. Udah ngopi? Belum ngopi bos, biar melek. Kalau gak ngopi tuh ngantuk bos. Kali ini kita mau ke Adi Jedi. Kata Adi Jedi tuh, bos aku mau balikin duitnya. Adi Jedi loh yang kemarin itu bosku, yang kita mau hunting, mau beli tomannya sampai 1,5 juta gak dilepas karena dia tuh masih sayang, yang pelihara di WC angker itu bosku ya, dia tuh mau balikin duitnya. Nah itu aneh juga bos. Jadi kita langsung aja lihat tomannya, ada apa bos ya, ada masalah apa dia bosku. Oke go bos. Oke bos, ini kita udah ke gang rumahnya bosku ya. Kita langsung kesana aja bos. Nah di JD tuh gak ada di kamarnya, mungkin dia lagi di tempat tomannya ya bosku ya, tomannya. Eh, Adi JD gimana kabar? Sehat? Sehat, sehat. Gimana? Ada apa? Minta kita ke sini. Ini mau kembaliin. Oh, mau balikin tuh? Lah kenapa, kenapa, kenapa? Mau kembali motor. Kenapa motor kakak rusak? Mogok? Mogok. Mogok rusak. Berarti ini mau balikin. Iya. Emang biaya perbaik motor berapaan, Dek? 500. 500 ribu buat perbaik motor? Iya. Emang kakak kerja di mana? Di Kuta. Kuta. Berarti motor pakai kerja? Iya. Gila, baik banget ya. Dede ini mau korbanin uang tank untuk perbaiki motor. Terus tomannya aman nggak? Aman. Di mana? Masih di dalam tomannya? Masih. Oh iya ya, kasihan juga ya. Udah pengen beli tank, tapi malah duitnya kepake. Oke, bos kita lihat ke sini ya. Masih seperti kemarin. Jadi ini bos, kalian lihat bosku ya, tomannya. Tomannya. Nah, ini tomannya sudah sehat nih. Kemarin itu kayak sakit-sakit tomannya. Nah, kalian lihat dikasih lele juga ya, Didi ya. Iya, dikasih lele, kasih lele nih. Ini sudah agak lumayan besar juga ya, agak gemuk. Adik kasih lele terus. Iya. Biasanya kasih kodok. Jadi kodok. Sekarang cica. Kalau sekarang sering kasih lele. Iya. Hmm. Sayang sekali kan ini. Sayang kan. 1,5 juta mau jual? Enggak. Enggak, serius 1,5 juta. Banyak loh yang nonton kemarin ya, kalian yang nonton minta bos. Ini itu 1,5 juta kalau dijual untung, kalau nggak dijual rugi, karena nggak semua bisa harga 1,5, nggak semua toman segini bisa harga 1,5, rata-rata 900. Karena kita niat mau bantu, nggak mau jual. Enggak. Serius. Enggak. Sayang sekali toman. Sayang sekali. Teman sehari-hari deh. Iya. Kenapa sayang sama dia? Hiburan tuh. Kasih makan dia ya. Iya. Nah, dia. Jadi Adik Dedi ini sekolahnya di luar biasa. Sekolah luar biasa gitu ya bos, kayak jadi kayak ngomong gitu Adi Dedi tuh kayak gak lancar ya. Karena sekolah luar biasa. Kalau sekolah luar biasa, biar sekolahnya ini gratis. Gratis. Gratis, terus dapat baju gratis, sepatu gratis ya. Iya. Jadi buat kalian semua yang sekolah di luar biasa, tetap semangat ya. Nah, karena Adi Dedi ini kita kan udah punya uang nih. Nah ini kita balikin buat Adi Dedi aja, pakai aja. Pakai aja ya, nanti kumpul lagi buat beli tank. Masih pengen beli tank? Masih. Masih. Tapi sekarang uangnya 200 kan? Iya. 200. Ya masih kurang banyak berarti ya. Tapi masih semangat mau kumpul tank. Coba kita lihat tomannya di sini nih. Lihat sini. Tapi ya tambah sehat ya bosku ya. Aku udah tawar 1,5, gak mau dilepas. Kayak gini. Aduh. Mantap banget padahal tomannya nih. Ini hampir sama kayak bogeng di rumah, tapi bogeng lebih besar, si bagong ya, membagongkan ya, itu lebih besar. Kalau ini agak kecil, ini sekitar 50-an lah bos ya, sekitar 50. Ini mantap banget nih tomannya nih. Hey, dia loncat nggak kalau kayak gini? Nggak ya? Nggak loncat. Lumayan kuat juga ya dari papan bosku ya. Nah terus mau ngumpul duit, ngumpul dari mana nanti? Aku punya ikan cana. Punya cana? Serius? Si. Di mana? Di kamar. Di kamar? Oh. Ayo ayo. Bos tuh mau beli enggak? Mau beli, mau jual. Iya. Berarti mau jual buat akuarium itu. Iya. Boleh lah, ayo gas gas gas. Ini ikan saya. Wow, itu ikannya, Bos. Asiatika, Bosku. Nih. Mantap banget ya asiatikanya. Bos, ini ikan asiatika. Ini asiatika, tahu enggak nih ikan apa? Oke. Apa? Ikan Asiatika. Asiatika. Jadi ini Asiatika RSWS. Nah, kok bisa dapat ini? Dapat dari mana?
Saya dikasih sama orang. Dikasih sama orang? Iya. Dari? Orangnya nonton dari YouTube. Oh, gila. Berarti kemarin kita bikin video, orang nonton YouTube, Adi, jadi dikasih. Sama akuarium juga? Iya. Oh, berarti ini lampu beli sendiri? Iya. Beli sendiri. Terus ada pakannya di sini, kalau lihat ini pakan. Di sini ada pakan Elbarka nih, mah. Oh, jadi ini dikasih pakan Elbarka juga. Berarti dia kasih pakan juga? Iya. Oh, jadi ini pakan Elbarka. Betul, bagus. Pakan alami buat ikan. Dikasih akuarium, dikasih penutupnya. Penutupnya dari kertas ya? Nah, hanya lampunya nih kepanjangan ya, Di? Kepanjangan, sudah salah beli kan? Ya, udah, duduk sini dulu. Duduk sini dulu, duduk sini. Duduk sini, santai. Jadi, Adi jadi mau jual nih Asiatica untuk mau tambah lagi buat beli tank. Iya. Adi jadi mau jual berapa tuh harganya? Terserah Adi jadi mau jual berapa? 200 ribu. Oh, Adi jadi mau jual 200 ribu. Gimana nih ya beli nggak 200 ribu? Berarti sekarang uangnya berapa? 200. 200 mana? 200 yang tadi ini yang mau dibalikin kan? 200 nih. Ini uangnya Adi jadi 200. Oke. Okay. Kurangnya ini Adi jadi jual berapa? Adi jadi jual 200. Nah, senang nggak dibeli? Senang. Senang. Jadi masih kurang berapa buat akuarium? Akuarium kan 700 nih, 400. Kurang berapa? 300. 300. Jadi, mau nggak kita tambahin? Nih, 300. Jadi 700. Senang? Senang. Senang. Jadi nanti, iya, mantap. Jadi nanti mau beli akuarium. Ya udahlah, buat Adi jadi ya. Oke? Oke. Oke, jadi sudah 700 nanti beli akuarium. Nanti ada masalah apa-apa, kasih tahu bos-bosku ya. Iya. Oke, jadi kita nih ngomongnya santai karena udah malam ya, orang pada tidur. Jadi sekarang kakak packing ya. Iya. Ya, gitu. Jadi kita doain aja semoga Adi sekolahnya sukses terus. Pokoknya mantap dah ya, tetap semangat ya. Oke. Sekian dulu. Sekian dah. Mantap. Oke, Mas, kalau gitu kita langsung bungkus. Ini mana? Pakai ini. Iya. Oke, ini udah. Oke, Bos, kita langsung bungkus, Bosku ya. Gimana jadi senang bisa beli akuarium? Senang. Oke, nanti kalau gimana-gimana kita cari bareng ya akuariumnya ya. Iya. Kita jaga tomannya ya. Iya. Nah, masalah toman itu kan giginya tajam. Nanti kalau kasih makan lelenya tuh jangan besar-besar. Kalau yang besar kan biasanya kalau digigit masih lari. Iya. Nanti lubang itunya. Ini tarpalnya. Itu tarpal A15 deh kayaknya ya. Terus ini tank mau pelihara apa nantinya? Ikan hias. Ikan hias. Oh, mau pelihara ikan hias aja katanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi Adi jadi ini kamar bareng kakaknya ya, kakaknya lagi tidur. Jadi kita bungkus aja ya. Oke. Jadi ini ikannya udah di packing nih. Mutiaranya mantap banget ya, keren. Jadi kita terima kasih juga sebelumnya yang kasih ini ke Adi jadi. Yang kasih Adi jadi ini namanya siapa? Kak Rumi. Kak Rumi. Cewek? Oh, cewek. Atau mungkin punya suaminya mungkin ya. Jadi kasih, kok bisa cewek main cana ya? Mungkin dikasih. Ya biasa ibu-ibu ya, empatinya tinggi. Jadi sekian aja ya kita packing ya. Tetap semangat ya. Mantap sekali. Oke, bosku, langsung ke rumah kita setting. Oke, bos, kita akan taruh di bawah, tempatin di bawah. Dan yang nanya, bos, gimana sih? Nih yang set bodinya, bos. Nih. Ini airnya masih kotor. Nah, nih bos, yang nanya, mana set bodinya, bos? Nih bos, ini set bodinya. Kalian lihat gondrong barbar. Nih, ini baru berapa hari aja, bos? Di sini sudah settle dia, bos. Nih, mantap banget kan, bos? Nih, tuh, aktif dia, bosku. No, tuh rimnya tebal, gondrong SB lagi, bos. Cakep, bos. Yang lain rim tebal di mana? Ada dong. Nanti kita setting dulu, bos. Biar cakep warnanya.
dan juga cakep ikannya dan juga cakep tempat settingannya. Oke bos, kita aklimasi. Oke, kita buka, kita masukin aklimasi bentar. 30 menit bos. Oke bosku, langsung aja kita lepaskan karena sudah 30 menit dan kita lihat bos. Nah, mantap banget ya bosku ya, punya bocil ya bosku ya. Jadi dia tuh mau jual ini bos, buat nambah lagi akuarium. Ternyata uangnya tuh kepake buat kakaknya bos, karena kakaknya tuh kerja katanya bosku ya. Ya namanya juga pengorbanan adik buat kakak ya bosku ya. Kalau kakaknya gak kerja ya dia mau ibaratnya makan apa gitu bosku ya. Kita doain aja, semoga dia sukses selalu ya. Ikannya nih kita rawat bosku ya. Oke, jadi sekian aja perjalanan kita bosku ya. Thank you sudah dukung channel bosku. Thank you sudah nonton channel bosku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap smiling. Apapun yang terjadi, tetap smiling dan semangat bosku ya. Walaupun ngantuk, capek, tetap semangat. Oke, chill, penjaga ikan kita bosku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semua. Dadah.